Cang. Gila treknya ekstrim-ekstrim. Banyak ini ya, apa ya, tanah yang kering itu. Jadinya debu di mana-mana. Yuk, ini harapkan mundi. Sabar, Bang. Cari-cari. Pegangan, Bang. Yang lain kemana? Buat video berapa menit, berapa jam sih, Ben? Yut, kok cuci nggak mesin, resmi? Nggak ada itunya. Jangan cari apa sih, cari apa sih? Nggak pakaian ini. Ini pakaian apa? Nggak mau tahu. Cari lap muka. Ayam. Pas naik tuh. Satu. Banyak dedaknya nih. Dedak mana ada? Ini apa? Sekam loh, sekam. Kulit padi. Oke, jadi kita udah sampai di musola. Itu ada tempat sholat dulu. Air. Jadi rencananya kita bakal istirahat dulu sebentar di sini. Kita masak, terus kita makan, baru melanjutkan perjalanan ke tempat bangun tenda. Baru kita berdiri tenda di sana. Bagus-bagus ya. Bang, gak terbanyakan itu, Bang. Makanya sayurnya, Bang. Ah, males lah. Jadi kita masak kacang panjang. Nuggetnya di mana nugget? Udah semangat. Nugget ada sendok, Rak? Nasi. Sendoknya apa, Bet? Nugget sama ayam. Nah, ini kayak air mandi air laut. Ah, rambutku lebih gini. Robet ngerokok. Ya, kelihatan di sini. Kelihatan, Bang. Jersey. Ini nomor itu enggak ada ya. Kemarin enggak dikasih cabe ya sama si bapaknya itu. Enggak, kan minta tolong aja. Tapi kan aku udah intro. Ini ada sendok. Saya kacang panjang pakai sosis. Oh, ini sendok. Enggak ada nugget. Nah, tapi harus dilap. Tuh, enak sekali. Nut. Bawa kayak anu batas pekennya. Oh, bukan kan. Oh. Betukar. Pakai tas kayak yang dibawa Emin kan? Nyenam. Oke, energi sudah terisi kembali. Sudah makan, sudah minum, sudah istirahat. Sekitar sejam lanjut lagi kita ke atas. Makin menanjak. Dan katanya di atas itu treknya bebatuan, banyak bebatuan. Akhirnya kita sampai di Pestan. Itu dia. Aku ada surprise nih tadi tuh. Tapi sebenarnya mun bisa teh di sebelah sian teh, Bah. Pagi, guys. Pagi, guys. Sekarang jam 6 pagi, kurang dikit. Jadi kita mau ke
puncak, guys. Di puncaknya itu masih di sana. Semoga bisa sampai lah. Pemandangan di belakang sana juga bagus banget. Tuh, Gunung Sindoro. Oke, semangat. Katanya makin ke atas makin terjal, guys. Banyak bebatuan. Gila, masih jauh. Belum itu di atas. Aduh. Ah, udah nyampe puncak batu. Udah nyampe di puncak batu, guys. Bukan puncak batu, pasar batu. Kok tenang eh nyak gue. Ku do jume. Korek mah do eh. Oh, itu kalau. Eh batu. Cuaca dingin betul. Bang foto, Bang. Tadi aku kemaya lepas, dia udah puncak. Baru sampai di Tanah Putih. Dikit lagi ke puncak. Ah, semangat. Puncak ke kawah. Ya ke kawah itu yang mana, Mas? Kanan. Yang ke kanan. Nah, kanan aja kita. Jalannya bebatuan semua. Kita udah sampai di persimpangan puncak Buntu sama puncak Kawah. Puncak Kawah itu jalan sebesar. Mampu ya naik ke puncak itu? Mampu ya? Mampu, mampu. Kayaknya puncaknya yang tadi itu deh. Iya gitu. Ada bendera yang agak mudah ininya aksesnya.
kalau dari jalur kita. Sumbing. Mendaki Bu. Berarti berangkatnya kemarin jam? Kemarin sampai. Kemarin lusa. Kemarin lusa kita berangkat. Ya enggak apa-apa. Tuh. Apa bawa-bawa? Tiara datang kita turun. Tiara. Makan dulu lah. Hai Tiara. Salah. Salah jalur. Salah jalur. Tai. Akhirnya sampai juga di puncak sejati. Halo guys. Kuatkan aku. Merle. Makanan sangat tuh dari dekat. Makanan lah, minta lah makanan. Guys, deh dulu jilat-jilat itu bungkus. Kalau itu Yuda logistik Yuda. Kalau Emi, kalau enggak kuat sama belerang, kau pakai masker, pusing loh. Kalau enggak terlanjur nanti. Tapi kalau kau ngirup belerang nanti makin putih. Punya itu. Yang jelas penyakit kulit, penyakit kulit itu sembuh semua. Kemarin bah, aku di sini bateri bah, 4G. Wah, ya, aku di sini enggak 4G. Sinyal tuh di situ. Lu sedang naik gunung di sini, bah. Sinyal di mana-mana. Aku tak ada percaya. Dengan suara motor.